Informasi selanjutnya, pemirsa, keluarga Habib Muhammad Lutfi bin Yahya kembali menyalurkan zakat kepada masyarakat berupa 300 ton beras. Keluarga Habib Muhammad Lutfi bin Yahya kembali menyalurkan zakat kepada masyarakat jelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Penyaluran zakat ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh keluarga Habib Muhammad Lutfi bin Yahya setiap kali menjelang Idul Fitri. Pada tahun 2023 ini, keluarga Habib Muhammad Lutfi bin Yahya menyalurkan zakat berupa beras sebanyak 300 ton. Beras tersebut dialokasikan untuk warga di Pekalongan dan sejumlah panti asuhan. Habib Lutfi berharap semoga dengan pembagian zakat fitrah ini bisa bermanfaat untuk masyarakat semua yang berhak menerima. Saif Robani, Batik TV, melaporkan.